Ya, ikan pari harus didiamkan sekitar 5 hingga 10 menit di dalam akuarium dulu untuk menyesuaikan suhu. Karena ikan pari sangat sensitif terhadap kondisi air dan suhu, sobat. Ini dia, ikan pari super white. Enak. Dan di... Yeay, ikan parinya udah dirilis ke akuarium nih, sobat. Jadi makin kelihatan jelas motif polkadotnya yang bagus deh. Pantesan aja, harganya mahal banget ya, sobat. Bagus banget. Ikan parinya kayaknya bukan satu jenis doang deh. Kita lihat jenis-jenis yang lain. Okay. Yuk, bawahnya dulu. Oh, ini nih. Golden Bass. Wow. Ini Golden Bass. Ini? Wah, Golden Bass tuh dari keluarga Pearl. Pearl? Tapi albino. Albino. Ini Golden Bass namanya. Kalau yang di rumah gue kan yellow, Pearl, albino. Yellow, albino. Kalau ini Golden Pearl, Bass. Golden Bass. Jadi lebih ke warna Golden ini. Matanya dia beda. Lebih kuning. Oh iya. Cantik banget luarnya ya. Cantik banget. Elegan banget ini. Ke apa tak? Pattern ya? Motif ya? Motifnya ya, patternnya ya. Oh iya, nggak bulat-bulat banget ya. Berapa ini? 70 juta. Bisa lah Kak Irfan Mang. Ah, gini kan. Kan Sultan. Wow. Dan ini masih bisa besar kan? Oh iya, apa segede gimana sih pari itu Kak? Gedenya? Bisa pari sampai berapa senti ya? Bisa sampai sekitar 50 senti ya? Diameter? Diameter. Buset, gede juga berarti. Iya. Nah, kalau ini dari negara mana? Kalau ini yang dari Prancis. Wah. Prancis? Tapi ini kebanyakan yang disini dari Thailand sih. Karena Thailand lebih banyak developmentnya. Iya, di Thailand tuh di pengembang biakannya juga luar biasa. Kalau yang tadi itu kan, yang tadi Golden Bass itu masuknya juga Pearl. Yang Pearl-nya tuh seperti ini. Ini yang standarnya. Standar Pearl. Standar Pearl itu seperti ini. Apa sih Pearl itu berarti kayak gimana ciri-cirinya? Kalau Black Diamond kan ini super white pearl. Super white pearl ya. Kalau Black Diamond itu kan hitam, putih, total. Kalau ini? Kalau ini dia lebih ke motif sama pattern kan beda-beda. Dia setiap ikan tuh jarang ada yang patternnya sama, kalau beda-beda kayak gitu. Itu apa? Red Lucy? Red Lucy. Ini juga hybrid albino. Dari? Ini jadi keluarga Pearl disilang. Di varian-varian hybrid jadinya namanya Red Lucy karena dia lebih merah. Wow. Silangan apa aja itu? Pearl? Dari Pearl sama hybrid albino. Berapa itu? Itu sekitar 40. Wow. Kalau yang Pearl biasa dong? Ini sekitar 1.500.000. 1.500.000. Gue baru tau dah, ikan pari banyak banget ternyata motifnya. Banyak. Banyak.